kan kami di sini sudah bapak-bapak. Kami tidak kawilah-wilah ya, meskipun kampung kami terus terang tidak kawilah-wilah. Mana Jaya Sakti? Nah ini dia Edo Tijar yang akan memperkuat tim dari Jaya Sakti. Terutama kepada Bimo Pia Jaya Sakti, silakan Anda adik-adikku sekalian, anak-anak kami, untuk berjuang menentukan nasib kalian. Kami juga untuk mereka dan kami ucapkan banyak terima kasih. Mana Jaya Sakti? Jaya Saktinya mana? Terima kasih. Akan segera dimulai. Tepuk tangan. Terima kasih. Mari cewekan. Teman-teman kali satu. Untuk kepada diri ya, kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan di grand final ini tidak ada turun hujan yang berlaku tulus di paruh dengan gelap ya. Untuk kesempatan ini kami mohon, untuk saat ini kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan jangan dihitung hujan ya, sampai nanti selesai akhir pembagian hadiah dan langsung penutupan oleh bapak kita semua, khususnya bapak-bapak kita dan segala kita. Silakan untuk saat ini marilah kita sama-sama melihat para pejuang, para penangis kita dari kedua tim, yaitu sebagai tuan rumah yang berhadapan dengan Pila Jaya Sakti. Untuk menjaga keselamatan pribadi, jangan terlalu mendekati pohon kelapa ya. Pokoknya di bawah juga masih tetap kelihatan. Dan kami di sini, alhamdulillah sebagai pembantu lalu lintas cukup banyak. Ya supaya berhati-hati saja untuk para penonton yang ada di atas. Ya pokoknya yang mendekati warung Pak Pandek. Sebagai pembuatan hadari. Dipersilakan untuk membantu abang di sini ya. Ya, hadirin yang berbahagia, hadirin para penonton yang sudah. Baik, ini dia set yang pertama, sebentar lagi akan dimulai di babak final antara PPC selaku tuan rumah berhadapan dengan Pila Jaya Sakti. Ada Edo Tijar, Ojan, Odoy. Ada Edo Tijar juga dari Pila Jaya Sakti. Kita saksikan bagaimana keseruan pertandingannya. Tetap di channelnya Kapotret Story. Jangan lupa di subscribe, share, dan like, dan komen. Untuk saat ini wajib kami hubungi yaitu dari PPSI Bapak Haji dan juga wasit ketua Bapak Anto. Inilah saudara-saudara kedua tim yang sudah bersiap-siap memacu dan mengatur posisi masing-masing.
Untuk saat ini kedua sidik dari Bila Jaya Sakti. Nomor punggung 14 kami perkenalkan si Batang Mas Edo Rizal. Dan sebagai setter dari Bila Jaya Sakti, sebagai pemain nasional yang sudah kita simpati, Mas Kampu dari Bila ya. Dan cuma dari Ibu PPC sebagai kekuatan-kekuatan yang sangat berkompor ini. Itu dia tadi dari Yuri Kandil berhasil dihentikan tetapi tetap menghasilkan poin untuk tim dari PPC. Nomor 1 Mas Odol yang ketiga lagi duduk di bangku kanan. Kembali poin untuk tim dari PPC. Mas Ojan yaitu dari ya, baik sekali dari nomor punggung 2 tidak terbendung tadi. Kembali poin berpindah kali ini untuk tim dari Jaya Sakti. Ini dia sekarang dari Edo Tijar, ancang-ancang dia. Lakukan Edo Tijar, keras. Oh itu dia trik yang biasa dilakukan dari Odoy. Kembali memberikan poin 3-1. Kedudukan sementara di set yang pertama. Rapli itu dia tadi masih bisa dihentikan. Yuk di Kandil kembali menghasilkan poin. Walaupun kembali masih dari Bila Jaya Sakti dengan nilai 5.1, yaitu akan sudah pasti upaya ke depan. Semua apa yang terjadi dan jatuh pemain yang dapat kebong apa 3 poin yang kedudukan 5-2 yang mengisi tenaga baja ini masih mencapai kepelaku masuk akan sudah apa yang terjadi kembali masuk. Masuk ternyata pengamatan yang kurang sempurna tadi dari anak-anak Bila Jaya Sakti. Masih dari Yudi Kendil kali ini. Ancang-ancang dia. Baik. Bukan sama dengan sebarang itu kembali masuk dari Bila Jaya Sakti. Apa sudah masalah? Jangan maju di Bero, Mas Ijo, umpan. Lagi-lagi kembali. Satu tembakan di tangan dari yang serang. Mas Yudi, lagi-lagi menancap. Tidak boleh tinggi kembali. Tujuh tiga masuk Mas Ijo. Angka sudah cepat. 1, 2, 3. Wow, angka sudah masuk Mas Ijo. Ada okay. Lagi-lagi, bola akan dipas dengan baik dengan kedudukan 10-5.
Mulai menyusul Pelajaya Sakti 13-15 kedudukan sementara di set yang pertama. Itu dia variasi dari anak-anak PPC kembali menghasilkan poin. Diberikan wasit untuk kesempatan ini kedudukan 14-13. Masuk.
Kiki, bola di dalam sudah. Kiki tidak dilepas. Ada Mas Andri, umpan lagi kembali. Abdullah tidak penting dua baca. Dia pukulan dari Edukija kembali menghasilkan poin tak terbendung dari pertahanan PPC. Kembali poin sama 17-17 di set yang pertama, sangat ketat sekali poin. Kita saksikan nanti siapa yang dapat merebut set yang pertama ini, apakah dari tim Pilajaya Sakti atau PPC. Masih dari si lagi-lagi ada tiga, nanti mau berhasil buah. Satu lagi, berdaya umpan. Cepat! Cepat-cepat ke sana. Betul juga. Kembali ramai sekali di sini partai final, partai puncak ya, penutupan PPCK tidak sempurna. Kembali ini dari libero kami mengucapkan selamat kepada YouTuber yaitu baru kembali dengan apa berarti ya? Ya mungkin ini boleh bersama kami di sini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kembali kita ke arah masuk Mas Odo pada satu. Satu, dua, kita bola dilepas teke-teke. Masih mencari yang kemana arah bola datangnya. Satu Tunero, angka sudah Mas Rame. Ada di sana. Tunggu sama bilang Saudi. Dua bola lepas. Lari meninggalkan lapangan. 19-20. 19-20 Jawa satu masih satu bulan mereka mencoba tinggi-tinggi sudah sampai pagi mas ini masih ada Mas Obay umpan jebol. Ini dia dari nomor punggung 3 buka ini Pak Yudi tadi ada Odo menyantuh nih lihat presiden. Kembali 23-24 satu poin sayang sekali tidak sempurna lagi dari nomor 23. Kali ini Yudi kan ya akan ancam set yang kedua dimenangkan oleh Pilajaya Sakti. Pilajaya Sakti ini dia yang ketiga dengan nomor 24. Ya tertinggal dua. Kita kembali nanti kali set yang ketiga masih bersama Kapotret Sari. Itu dia. Baik sekali dari Yudi Kunil dengan pukulan silangnya berhasil mengecoh barisan pertahanan dari Pilajaya Sakti. Kembali dari Pilajaya Sakti umpan depan. Kembali masih mencoba untuk diangkat. Satu buah pukulan haram jarah dari Yudi Kenil kembali dipertontonkan di set yang pertama. Satu poin saja untuk PPC memenangkan set yang pertama ini dia. Placing yang sangat baik dari Tasar Pilajaya Sakti nomor punggung 5 kembali berhasil menipu barisan pertahanan dari PPC. Kembali Pilajaya Sakti masih mencoba jebol.
berakhir sudah. Set yang pertama dimenangkan oleh PPC. Kita kembali nanti di set yang kedua. Ini dia Yudi Kendiro.